Pemirsa, Universitas Tulungagung mengadakan sidang terbuka dalam rangka wisuda program studi Diploma 3 Kebidanan dan Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021-2022. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 297 mahasiswa dari beberapa jurusan. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Universitas Tulung Agung menggelar sidang terbuka Senat Universitas Tulung Agung dalam rangka wisuda program studi Diploma 3 Kebidanan ke-15 dan Sarjana Strata ke-31 tahun akademik 2021-2022 pada 15 Oktober. Sidang terbuka Senat Universitas dihadiri oleh Rektor Universitas Tulung Agung bersama jajarannya, 297 mahasiswa yang akan diwisuda dan beberapa tamu undangan lainnya. Ini menjadi momentum yang sangat luar biasa dan berkesan, karena Universitas Tulung Agung bisa mengantarkan mahasiswa dan mahasiswinya hingga jenjang akhir, yakni wisuda. Ya, ini wisuda ke-31 untuk strata satunya. Kalau untuk yang kebidanan ke-13, jumlahnya 297 mahasiswa yang diwisuda pada tahun akademik 2021-2022. Tahun ini Universitas Tulungagung bertambah satu fakultas, yaitu Fakultas Teknik dengan dua program studi, yaitu Teknik Sipil dan Teknik Elektro. Sehingga Universitas Tulungagung sekarang mempunyai 5 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik. Program studi ada yang yaitu manajemen, akuntansi, administrasi publik, hukum, agribisnis, teknik sipil, teknik elektro, dan diploma 3 kebidanan. Hadirin wisudawan dan undangan yang saya hormati, saat ini Universitas Tulungagung sudah memiliki seorang guru besar, yaitu Profesor Dr. Dr. Anda Hajah Dwi Ima Herminingsih M.Hum. Doktor sebanyak 8 orang dan kandidat doktor sebanyak 3 orang. Selanjutnya izinkan saya melaporkan bahwa mulai tahun 2017 Universitas Tulungagung mendapatkan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi yang sekarang berubah nama menjadi KIP Kuliah. Jumlah total mahasiswa penerima bidik misi atau KIP Kuliah mulai tahun 2017 sampai sekarang sebanyak 676 mahasiswa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami atas nama segenap Civitas Akademika menyampaikan selamat kepada para wisudawan, satu tahap keberhasilan telah Anda capai. Tugas lebih berat menunggu di depan Anda. Pandai-pandai membawa diri, syukur yang telah
Anda capai, semoga Tuhan bersama Anda. Dengan mengenakan pakaian toga, para wisudawan dan wisudawati ini diwisuda dengan ditandai pemindahan tali toga dari kiri ke kanan oleh Rektor Universitas Tulung Agung. Yuni Hovifah Kurniawati, Ahli Madya Kebidanan. Dion Saputra, Sarjana Pertanian. Ira Olivia Nurfatimah, Sarjana Pertanian. Muhammad Rizki Maulana Hakim, Sarjana Pertanian. Bagas Dwi Pangestu, Sarjana Hukum. Wulan Septi Anggraini, Sarjana Hukum. Anodia Lorenzia Putri, Sarjana Administrasi Publik. Yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan. Tri Handayani, Sarjana Administrasi Publik. Jadi harapan kami nanti untuk yang akan datang, karena banyak masyarakat Tulung Agung yang mengharapkan bahwa Universitas Tulung Agung secara strategis kewilayahan ini memang menghendaki untuk adanya Universitas Negeri. Universitas Tulung Agung sangat siap untuk merubah statusnya menjadi perguruan tinggi negeri.